kita lihat bule joget-joget dulu lah. Nih. Hari kedua di Bali dengan Voxer. Kita rutenya hari ini ngecas dulu daerah Nusa Dua. Habis itu kita ke Pandawa, Pandawa Melasti, terus ke mana Tanah Lot ya, Tanah Lot. Habis itu ke Palida. Kita ikuti aja, kita ikuti. Ikuti aja kita ya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya. Biar tidak ketinggalan jalan-jalan kita. Baterai kita sekarang sisa 50%. Iya, tanah itu. 51% nanti kita cas dulu ya. Biar full. Biar nyaman nanti. Lain. Oke, lanjut. Enaknya kalau pakai motor listrik itu pagi-pagi gak usah manasin motor langsung cus. Ini jalan JLS-nya Bali. JLS, JLU ini. Jalur lintas utara. Jalan ke mana? Arah Nusa Dua. Tinggal mundur saja kita. SPKLU 200 meter lagi. Oke. Kita ngecas di sini ya, Bro. Di sini banyak pilihan. Di fotonya begitu. Tuh. Aspel luar. Gagal ngecas lagi, SPLU-nya error dan jaringan juga error yang SPLU-nya. Nggak tahu nih aplikasi saya yang error atau PLN-nya yang error. Nggak tahu, bingung ini mau cas di mana. Posisi kita di Nusa Dua. Coba kita ke kantor PLN tadi di bawah, kayaknya ada kantor cabang PLN tadi kita lewatin. Oke, kita balik dulu ya. Semoga aja kita tertolong kali ini. Error. Dari tadi memuat data tok ini. Drama kita hari ini cari kantor PLN. Kayaknya tadi kelihatan melewati kantor PLN. Kita BTS kan lo manggilin. Mas Samen ngomong.
nanti ya. Oh iki. Oh. Telkom iki. Studio trans pemancar iki. Terpaksa kita cari Indomaret ae. Sebentar sama telepon temen. Ya bisa. Selalu itu loh. Jadi alhamdulillah akhirnya kita ngecas di Indomaret. Ambil sarapan bentar untuk menyambung hidup dua-duanya. Ini untuk emergency aja teman-teman ya, untuk menyambung hidup ya 20% cukup lah. Sambil sarapan dulu. Oke, drama kita udah selesai. Kita lihat dulu ya berapa persen. Dapat 70%. Oke lah. Jadi teman-teman untuk tips ngecas di apa namanya Indomaret untuk emergency aja teman-teman ya ngecasnya. Jadi ini saya set di 18 ampere, alhamdulillah gak ngetrip. Amannya sih 15 aja ya biar lebih sopan juga. Jadi tadi saya tanya ke kasirnya dibolehin tapi jangan lama-lama katanya. Oke, jangan lama-lama, yang penting untuk menyambung hidup aja. Oke, cukup aja segini, kita copot ya. Yes, biar pendinginan dulu. Drama kali ini kita di Bali. Kita masuk ke Pantai Pandawa setelah selesai drama pengecasan. Lagi. Oke, kasih. 36.000 4 orang. Ayo wis ikunnya. Di pojokan jar, foto. Thank you.
Rame sekali. Teman-teman, kita lanjut ke tanah lot ya, tadi gak ngerekam di bandi dengan sisa baterai 63% dan di Google Map tertulis di situ 38 km. Kita riding mode drive, mode santuy saja meskipun jalannya naik turun buat Fox Herma Sika. Kalau daerah sini sih naik turun jalannya, di daerah Pandawa sampai Melasti. Kita pastinya kita skip dulu. Kapan-kapan kita ke situ.
tanjakannya ini lumayan. Aduh. Tuh, dalane mau kono. Oke, rambu-rambu lalu lintas turunan udah tampak. Kita mulai turun dengan 57%. Ketok kayo. Terus ini enggak regen toh iki ame ngerem. Kemarin tanjakan sini kita naik enak-enak aja. Jadi kalau regen itu enggak usah di rempol ya, selama masih aman ya. Yang penting lambang enrem itu nyala, itu regen. Masih 57. Habis kurang panjang rigen. Ini masih turun. Oke, 98%. Ada burin deket-deket. Kita perjalanan balik ke Gilimanuk ya teman-teman. Alhamdulillah tadi kita ngecas di kantornya temen, jadi udah 100%. Checkpoint berikutnya kita lihat, boleh joget-joget dulu lah. Nih. Lumayan hiburan lampu merah. Oke, kita jalan. Nanti checkpoint berikutnya di PLN mana? Pulukan. Kalau enggak nanti ya di kiosnya Mas atau kakak saya ya untuk ngecas di sana. Oke, lanjut. Aduh. Kita istirahat dulu di Tugu Sapi atau Pantai Gak ada SPLU-nya sini ya, cuman untuk istirahat saja. Oke. Kita cari tempat lagi. Pantai ya, leh.
kan kok itu kan. Oke, jam jam 46%, lanjut lagi. Lo pikir kok ngapik? Dua beli sama belakang. Cek ya. Ya, makasih. Makasih. Ini pantai Yehleh. Kalau patung sapi ini patung cinta, jare ini ngono. Soalnya tempatnya istirahat orang-orang yang rantau. Checkpoint berikutnya di kiosnya kakak saya. Oke, lanjut. Ini teman ciri-cirinya kalau udah mau deket apa SPKLU ya, pulukan ya, SPKLU ini pulukan ya. Kalau udah ketemu pasar gini berarti udah deket sama SPLU, bukan SPKLU. Pulukan setelah pasar. Kalau ke apa itu keluarnya tol ke sana lurus, tapi belum jadi. Oke, setelah turunan nanti ada Alfamart sebelah pas. Asli Alfamart. Berapa soal? Oh, itu loh, setelah masjid ya bro. Ini ada Alfamart, ada genderone kok. Nah, ini. Nah, itu ada SPKLU di dalam. Ini SPLU. Hah? Enggak. Jadi teman-teman kalau checkpointnya di situ ya, itu tadi. Ketik aja di map apa? SPLU Pulukan. Itu di situ. Berhubung rumah kakak saya dekat sini ya, ngecasnya rumahnya mas saya ya. Oke, saya lanjut ke rumah mas saya ini. Ya, akhirnya bentar lagi kita nyampe di Pelabuhan Gilimanuk ya. Jadi touring 2 hari kita keliling Bali hari ini dan kemarin cukup banyak drama. Jadi kesimpulannya ya harus mapping bener-bener dan harus rencana cadangan ya, plan B ya. Seperti yang saya alami 2 hari ini, semua SPKLU dan SPLU di Bali error. Untung ada teman yang bisa di saya pengen ngecas dan pak security-nya oke. Jadi usahakan ngecas di SPKLU kantor PLN aja ya, antisipasi kalau ada errornya bisa di kantor security PLN. Oke teman-teman, cukup sekian tur 2 hari kita sama Fox Art. Terima kasih, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya.
biar tidak ketinggalan video-video dari VIP-OB berikutnya. Touring kita hari ini free, dapat cas free semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Oh iya, nyampe sini sisa baterai 50% lah kurang lebih ya, ini 54. Jalannya banyak yang turun, jadi lebih hemat arah di mana daripada ke pantai daripada arah Denpasar ya. Sorry. Kalau mau ngecas lagi ada di pelataran terminal, terminal apa? Rest area di mana tadi ya. Itu pun kalau nggak error. Pariwisata. Kita kemana, Pak? Oke. Okay. Yeah.